Halo, selamat sore teman-teman semua dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi di channel Denny Kece. Dan pada kesempatan hari ini saya akan kembali mereaksi sebuah film pendek ya. Kalau kemarin film pendek yang lucu ya, sekarang film pendek yang berbau horor sedikit ceritanya ya. Jadi saya belum pernah melihat film ini, baru pertama kali. Dan kebetulan itu adalah video yang sering muncul di beranda ya. Judul dari film pendek ini adalah Pamali. Jadi untuk teman-teman semua yang tinggal di daerah Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur, atau Jawa Barat ya, mungkinan familiar dengan kata-kata ini, Pamali ya. Jadi Pamali itu ibaratnya adalah sebuah hal yang tidak boleh dilakukan saat saat tertentu ya. Misal saat maghrib kita tidak boleh pergi. Tuh, dulu kalau waktu saya kecil gitu teman-teman. Jadi saat maghrib kita tidak boleh pergi keluar rumah, atau mengambil sandal di masjid gitu kan, pamali. Oke lah. Video ini di-upload oleh Cinema Creator ya. Nanti linknya seperti biasa saya taruh di deskripsi, dengan subscribernya 13,4 ribu subscriber. Sudah ditonton sebanyak 437.000 sekian-sekian, dan di-upload 17 Oktober 2019 kemarin teman-teman. Ini kayaknya ada yang lanjutannya nih teman-teman. Nanti kita tonton sekalian mungkin, atau episode selanjutnya ya. Kita lihat ya. Oke, tanpa banyak basa-basi kita tonton selanjutnya ya. Ada seorang wanita yang sedang hamil, teman-teman. Seperti yang saya bilang, dia mungkin pada waktu maghrib ini ya kondisinya, dia menyapu pekarangan rumahnya. Mungkin ini yang dilarang di daerah tersebut, teman-teman. Sampahnya dibakar. Duk, sampean jek ngopo? Gak ngapa-ngapain, Bu. Cuma lagi bakar sampah aja. Iki wis arep maghrib, Duk. Nek wong meteng iku gak oleh metu sangko omah. Gak apa-apa kok, Bu. Domongi wong tuwek kok yo ngeyel saiki. Engko nek wis kena apa-apa baru kroso. Jadi pantangannya adalah orang hamil tidak boleh menyapu atau membakar sampah di saat menjelang maghrib, teman-teman semua. Thank you.
kan nanti mau ke tempat Mas Pono. Tapi Tori belum datang durian, kelihatan anaknya. Iya, Mas. Nanti, waktu Mas pergi, kamu jangan kemana-mana ya. Iya, Mas. Takutnya ada apa-apa dengan kandunganmu. Karena, kata orang kamu sini, Pak Malik keluar malam-malam saat lagi hamil. Ah, itu mah cuma mitos, Mas. Jangan percaya sama kayak gituan. Kamu dengerin, Mas. Mas cuma gak mau kamu dan kandunganmu itu kenapa-kenapa. Iya, Mas. Jadi, istrinya ini agak ngeyel juga ya kalau dibilangin. Tuh, untuk para wanita ya, jangan ngeyel kalau misal ada pantangan di satu daerah. Mali. Ceritanya suaminya mau pergi, kemudian istrinya tinggal di rumah sendirian, teman-teman. Nanti langsung pulang ya, Mas. Jangan main-main dulu. Iya, Dek. Gak mungkin Mas ninggalin kamu lama-lama. Tapi ingat, jangan keluar-keluar ya. Iya, Mas. Aku lupa lagi kalau nggak ada gula. Aku beli dulu lah. Nah, dia lupa. Jadi ceritanya habis gula di rumahnya dan dia mau bikin kopi mungkin atau teh. Akhirnya dia memutuskan untuk pergi keluar rumah ke warung untuk beli gula, teman-teman. Kita lihat apa yang akan terjadi. Kamu, Dek? Maaf, Mas, tadi. Udah berapa kali Mas bilang? Jangan keluar rumah. Aku bisa jelasin, Mas. Aku cuma beli gula aja, Mas. Tadi waktu mau buat teh, aku baru sadar kok gula kita tuh habis. Kan bisa besok pagi, Dek, belinya. Pak Malik bagi orang hamil keluar malam-malam gini. Tapi, Mas, itu kan cuma tahayul, Mas. Kepercayaan itu masih ada sampai saat ini, Dek. Mas takut itu terjadi sama kamu. Nggak akan, Mas. Itu kan cuma kepercayaan orang-orang dulu aja. Istrinya tetap ngeyel, teman-teman. Ya udahlah, sekarang kita tidur. Mudah-mudahan aja nggak terjadi apa-apa samamu. Kandungannya hilang, teman-teman. Lihat.
kita, Mas. Kenapa? Anak kita nggak ada, Mas. Astaga. Anak kita hilang. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi ceritanya kepercayaan di daerah tersebut tidak memperbolehkan orang yang hamil itu keluar rumah malam-malam ya. Dan ternyata telah dilanggar tantangan tersebut, kandungan dari wanita yang sedang hamil diambil anaknya oleh sosok gaib, entah itu kuntilanak atau entah itu genderuwo ya. Serem sih sumpah. Ini setting filmnya tempatnya memang malam hari ya, jadi wajar kalau gelap. Tapi bagus, serem sih, dapatlah. Oke, mungkin itu reaksi video dari saya sore hari ini. Mungkin besok ya, saya reaksi pamali yang kedua ya. Ini ada terusannya teman-teman semua. Jadi pesan dari film ini mungkin jika di daerah kita ada pantangan atau adat ya, yang tidak boleh memperbolehkan kita untuk melakukan sesuatu di saat kondisi tertentu, lebih baik kita mengikuti adat-adat tersebut ya. Karena mau gak mau, suka gak suka ya, memang dari dulu turun-temurun memang itu yang dipegang di daerah tersebut teman-teman. Ya, mungkin di daerah saya juga masih banyak kepercayaan-kepercayaan yang seperti itu. Tapi ya kita lebih baik menghargai daripada terjadi hal-hal yang seperti di film pendek tadi ya. Oke, sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya, teman-teman. Bye.